ini yang rasa bu cupi-cupino sama tiramisu. Dan aku nambah topping chocolate chipnya. Untuk harganya sendiri, kalau untuk harga yang normalnya sih 12.000, tapi kalau kita mau nambah topping cuma tambah 3.000. Oh iya, di satu box ini kan 12.000, kita bisa minta kayak separuhnya kayak aku jadi dua rasa, kayaknya bisa. Tapi yaitu kalau tambah topping tambah harga. Yang aku suka itu dari ini tuh dia tuh kecil-kecil, kayaknya sih sekali makan tuh bisa langsung masuk gitu ke mulut. Terus dia di situ kita pesan, di situ goreng, jadi dia tuh waktu kita makan tuh masih hangat. Terus krimnya ini bakalan lebih meleleh kalau masih panas. Sekarang kita cobain dulu ya. Aku cobain yang cupi-cupino. Rasain makan dulu ya. Pisangnya lembut banget di dalamnya. Ini ya. Enaknya itu dia ukurannya kecil. Kayaknya kalau masuk mulut tuh habis aja gitu. Dalamnya itu lembut. Kayaknya sih ya. Pisangnya itu dikukus dulu. Saya cuma sekali hap aja tuh bisa masuk ke mulut gitu, nggak kebesaran nggak kekecilan, jadi pas. Enak, apalagi ada coklat chip suka aku. Enak, lembut. Nah, sekarang aku nyobain yang tiramisu. Jangan lupa ada topping coklatnya. Enak, aku suka rasa tiramisunya. Ini kayaknya sebentar aja bisa ambil ya. Kayaknya sih pisangnya ini dipotong kecil-kecil, jadi lebih gampang. Terus pun karena masih panas, kriuknya itu masih terasa gitu, agak masih kriuk gitu, nggak lembek gitu. Di dalamnya lembut, jadi kita tuh ada lembutnya, ada crispy-nya. Buat kamu yang mau nyobain pisangcubit.id, kamu bisa aja datang langsung ke Jalan Kaharudin Nasution 3 di sesudah pom bensin ya, di depan Alfamart. Kalau mau lebih lengkapnya cek aja di Instagramnya pisangcubit.id. Kayaknya sih aku lebih suka yang rasa cupi-cupino, lebih terasa gitu. Kalau masuk sama pisangnya lebih terasa. Agak bentar aja. Sekian dulu ya video dari aku. Makasih yang udah nonton, makasih yang udah bantu-bantu share, dan makasih buat lainnya. Oh iya, jangan lupa tetap like, comment, share, dan subscribe ya channel ini. Makasih.